أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب أخواني في الله رحمني ورحمكم الله، kita masih pada mukaddimah yang badannya nasaih wa fawaid terkait masalah ilmu dan juga secara khusus tentang nahwu. Harapannya agar seorang belajar akhwan dalam kondisi dia berhias dengan adab-adabnya dan juga punya tekad yang kuat untuk tidak berhenti sebelum mendapatkan hasilnya. Baik. Siapa yang hafal bait Imam Syafi'i tentang bahayanya maksiat terhadap hafalan? Injak ya Muhammad, ajai. Naam, ahsan. Barakallahu fi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طيب، siapa yang hafal bait Mru'ul Qais ketika menenangkan temannya Amr ibn Qami'ah? Hendak yang mujahid. Naam, ahsant. Barakallahu fi. Baka sahibi lamma ra'a, baka sahibi lamma ra'a darba dunahu wa aiqana anna lahiqani bi kaisara. Fakultu lahu la tabki aynuka innama nuhawilu mulkan au namuta fa nu'dara. Tayyib. Ini baik banyak digunakan untuk menyemangati kita akhwan untuk meraih suatu cita-cita. Tidak penting, nah, kapan sampainya, kapan teraih, yang penting kita menuju ke sana. Kita berupaya, kita berusaha. Nah, kalau mencapainya alhamdulillah, atau jika belum tercapai maka kita punya uzur karena tetap berusaha. Naam, mati di tengah jalan dalam upaya untuk mengupayakan cita-cita yang diharapkan. Baik, kita lanjutkan akhwan, masih pada mukaddimah. Qala Asy-Syatibi rahimahullahu taala fi kitabihil Muwafaqat وبيان تعين هذا العلم أي علم اللغة العربية ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية. طيب، ilmu lugha Arabia akhwan dikatakan oleh Imam Syatibi ini, dan penjelasan tentang wajibnya ilmu ini yaitu ilmu lugha Arabia, harus seorang apa menguasainya kalau menginginkan paham syariat, yaitu yang telah lewat dalam kitab Al-Maqasid, di mana
syariat ini kan Arabiyah. Ya, syariat kita itu kan datang sumber-sumbernya, dasarnya dengan bahasa Arab. Al-Quran dan As-Sunnah dengan bahasa Arab. Baik. Wa idza kanat arabiyatan fala yafhamuha haqqal fahmi illa man fahimal lughatal arabiyyah haqqal fahmi. Maka kalau kita ketahui tadi agama syariat kita, nah, petunjuk-petunjuknya dengan bahasa Arab, maka tidak akan memahaminya dengan sebenar-benar pemahaman kecuali orang-orang yang memahami bahasa Arab dengan sebenar-benar pemahaman. Li'annahuma siyyani fin namati ma'ada wujuhal i'jaz. Kenapa? Karena keduanya selaras. Ya, jalan dari sisi apa? Jalannya selaras. Nah, kecuali ya, beberapa sisi-sisi ijaz saja. Nah, sisi-sisi yang nah, berkaitan dengan apa? Dengan penunjukan tata bahasa Al-Quran tentang apa ketidakmampuan orang-orang Arab untuk apa untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, semisal dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Memang orang Arab enggak mampu. Ini perkara ijaz, beda. Tapi pada asalnya untuk paham syariat ya yang paham bahasa Arab. Fa idza faradna mubtadi'an fi fahmil arabiyyah fahuwa mubtadi'un fi fahmi syariah. Maka apabila tarahlah ya, ada seorang yang mubtadi', baru awal-awal belajar dalam belajar bahasa Arab, awal-awal mempelajari bahasa Arab, dia tingkatannya masih pemula dalam memahami bahasa Arab, maka dia juga pemula dalam memahami syariat. Tidak bisa jadi tingkatan mujtahid, apalagi imam. Nah, dalam apa ilmu din, kalau dia tidak paham bahasa Arab, maka peremehan terhadap hal ini, akhwan, menunjukkan tidak mengetahui jalur bagaimana dia bisa memahami agama dengan benar. Baik. Jadi yang tidak memahami bahasa Arab ya, dia posisinya harus sadar dia itu mubtadi dalam memahami syariat, baru pemula dalam memahami syariat, dan dia itu mau tak mau muqallid, na'am, taklid pada orang-orang yang menerjemahkan, na'am, baik itu menerjemahkan Al-Quran untuknya atau menerjemahkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Ini tidak bisa dia berkelip. Makanya akhwan, kita harus mengupayakan untuk bisa memahami lughah ini jika kita ingin memahami syariat dengan kuat. Amutawasitan fahuwa mutawasitan fi fahmi syariah. Atau taruhlah seorang tingkatan menengah dalam memahami bahasa Arab, maka dia juga apa? Menengah dalam pemahaman terhadap syariat. Kemudian Imam Syatibi mengatakan wal mutawassitu lam yablugh darajatan nihayah. Dan yang masih di pertengahan dalam memahami bahasa Arab, dia belumlah mencapai tingkatan akhir. Nah, jadi tetap harus berupaya belajar, belajar dan belajar. Fa in intaha ila darajatil ghayati fil arabiyyah kana kadzalika fi syariah ila akhir kalami. Maka kemudian, ya apabila dia telah sampai pada tingkatan puncak pada bahasa Arab, maka demikian pula dia dalam pemahamannya terhadap syariat. Ini bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan lughah yang dia pahami dalam memahami syariat dan mendapatkan taufik untuk mendapatkan guru yang mengarahkan kepada sunnah dan kepada kebenaran. Syahid dari perkataan Imam Syatibi rahimahullahu taala, akhwan,
Nah, pemahaman seseorang terhadap syariat ini berbanding lurus dengan apa? Pemahamannya terhadap lughah Arabiyah. Taib. Bukan berarti kemudian di sini seorang menyangkalkan di sana ada orang yang paham lughah Arabiyah tapi menyimpang. Banyak. Kenapa, ikhwan? Karena di sana ada perkara lain yang harus juga diupayakan, yaitu taufik minallah. Nah, paham bahasa Arab tapi tidak digunakan untuk memahami lughah dengan benar, termasuk kepadanya hawa nafsu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, akhirnya mereka simpangkan dan palingkan makna Al-Quran dan As-Sunnah kepada takwil-takwil yang diinginkan. Tapi di sini penting yang ditekankan, akhwan, yaitu untuk kita bisa memahami syariat, di antara jalannya yang harus ditempuh adalah memahami lughah Arabiyah. Baik. Para ulama yang memahami syariat, mereka orang-orang yang paham dengan lughah Arabiyah. Ini dasarnya. Walaupun tidak semua yang paham lughah Arabiyah mendapatkan taufik untuk apa? Untuk memahami syariat dengan benar. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi iqtida'is siratil mustaqim wa alam anna i'tiyadal lughatil arabiyyah yu'athiru fil aqli wal khuluqi wad din ta'thiran qawiyyan bayyina. Ketahuilah bahwasanya membiasakan bahasa Arab itu memberikan efek pada akal dan akhlak serta agama. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Seorang membiasakan bahasa Arab ini memiliki dampak positif, memiliki efek pada akalnya, pada akhlak, serta apa? Serta agamanya, ta'thiran qawiyan bayyinan, dengan efek yang sangat kuat dan jelas. Memiliki efek pada apa, Abdullah? Akal, terus agama, yang ketiga apa? Akhlak. Nah, dan ini jelas apa? Karena bahasa Arab subhanallah, bahasa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih sebagai bahasa Al-Quran, dipilih sebagai bahasa untuk risalah yang Nabi kita diutus dengannya. Ini yang pertama. Kemudian wa yu'athiru aidan fi musyabahati sadri hadhihi al-ummati min as-sahabati wat tabi'in, dan memiliki efek juga dalam apa? Dalam upaya untuk menyerupai generasi awal dari umat ini, yaitu generasi sahabat dan para tabi'in. Wa musyabahatuhum tazidul aqla wad-dina wal khalqa, dan menyerupai generasi awal, menyerupai para salaf, ikhwan, ini akan menambah akal dan agama serta akhlak kita. Kenapa? Karena mereka generasi terbaik. Untuk akal kita bagus, ikuti cara berpikir mereka. Agama kita bagus, ikuti cara berpikir mereka dan beragama mereka. Akhlak ingin bagus, ikuti akhlak mereka. Kenapa? Karena mereka generasi terbaik yang telah mendapatkan rekomendasi dari nas-nas syar'i. Baik. Ini juga jelas menunjukkan pentingnya bahasa Arab dan efek positif pada kejiwaan seseorang. Ternyata ada efek positifnya. Nah, wa qala al-Imam al-Wadi'i rahimahullahu taala ma 'araftu nafsi illa bin nahwi. Imam Wadi mengatakan, aku tidak mengenal diriku kecuali dengan nahwu. Ini juga menunjukkan ihtimam Imam Al-Wadi'i terhadap ilmu nahwu. Wa kana rahimahullahu ta'ala yaqul ya abna'i law kana li 'indakum nasihah mutaqabbalah fa 'alaykum bin nahwi.
Wahai anak-anakku, kata Syamun bin, lau anna li'indakum nasihatun mutakabbalatun fa'alaikum binahwi. Kalau aku memiliki nasihat yang diterima di sisi kalian, maka atas kalian untuk betul-betul mengupayakan ilmu nahwu. Fa'alaikum binahwi, ya. Atas kalian untuk mengupayakan, mempelajari, memberikan perhatian tentang ilmu nahwu. Jadi berupaya sebisa mungkin, akhwan, dalam belajar kita, selain mengambil waktu untuk menghafal Al-Quran, mempelajari akidah dan fikih, fikih-fikih dasar, akidah dasar, juga harus nahwu ini dikonsentrasikan. Nah, wa sami'tu walidi hafizahullahu yaqul al-ilmu bahrun wa nahwu markabuh. Dan ini kalimat yang hak. Aku mendengar ayahku, yaitu ayah dari pensyarah hafizahullahu ta'ala, mengatakan ilmu itu samudra dan nahwu itu adalah apa? Sebagai alat tunggangannya untuk mengarungi samudra, yaitu sebagai kapalnya. Antum ingin melewati samudra, ya butuh tunggangan, butuh kapal. Nah, untuk bisa mengarungi samudra, kawan, dengan puas, keliling, dengan apa? Dengan kapal. Dan itulah ilmu nahwu terkait masalah ilmu. Dan ini jelas, kawan, kita ingin menyelam dalam lautan ilmu yang dituangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, ya, dengan ilmu nahwu. Baik, kalau tidak bahasa, tidak paham mubtada khabar, tidak paham fi'il dan fa'il, tidak paham susunan tata bahasa Arab, tidak akan bisa membaca walaupun satu muka. Al-ilmu bahrun wa nahwu markabuh. Ilmu itu ibarat samudra dan nahwu adalah kendaraannya. Faqala syekhuna al-allama an-nahwi asadu sunnah Khalid ibn Abud ba'amir Abu Bilal al-Hadrami hafizahullahu ta'ala fi tahqiqihi syarah qadr an-nada tab'ah darul athar. Naam, telah berkata syekh kami al-allama an-nahwi asadu sunnah, yaitu syekh Abu Bilal hafizahullahu ta'ala, dalam tahqiq beliau terhadap syarah qadr an-nada. Naam, cetakan Darul Athar, beliau mengatakan fala yambaghi li talibil ilmi an taqsura himmatuhu an ta'allumin nahwi alladhi bihi yasunu lisanahu min shaynil lahni wat tahrif. Fal lahnu hujnatun bisyarif. Tidak sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk semangatnya itu melemah dari mempelajari ilmu nahwu, yang dengannya dia bisa menjaga lisan dari buruknya lahan dan tahrif, buruknya kesalahan dalam baca dan dalam berucap. Kenapa? Karena lahan, ya kawan, salah baca, salah ucap, harusnya dirofa, dia nasabkan, harusnya dijarkan, dia mansubkan. Ini adalah apa? Adalah cacat, suatu celah bagi orang yang mulia, akan dicelah. Walaupun tentunya pada masa sekarang, ikhwan, hampir dari kita enggak akan lepas dari lahan, tapi sedikitnya lahan itu menunjukkan apa? Menunjukkan penguasaan dia terhadap ilmu nahwu ini dengan baik. Qala wa'la wa ilmu nahwi ilmu nafi'. Dan ilmu nahwu adalah ilmu yang bermanfaat. La yastagni anhu talibul ilmi. Tidak merasa cukup darinya penuntut ilmu. Maksudnya apa berarti la yastagni anhu? Senantiasa butuh penuntut ilmu dengannya.
Ini maksud la yastagni anhu talibul ilmi. Ilmu nahwu ilmu yang bermanfaat, setiap penuntut ilmu butuh dengannya. Untuk apa? Nah, sekarang perhatikan, untuk apa kita belajar nahwu? Setelah kita tahu di awal, selain yang paling pokok yaitu untuk bisa mempelajari, memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, juga di sini dikatakan liyusliha lisanah, untuk memperbaiki lisannya. Agar apa? Agar bagus dalam mengucapkan kalimah-kalimah Arabiyah. Wala siyama liman aradal qiyama bidda'wati ilallahi azza wa jal. Apalagi bagi orang yang menginginkan untuk menegakkan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan antum ma'syara talabatil ilm diharapkan untuk ketika pulang kelak menjadi para juru dakwah. Minimal untuk menegakkan dakwah di tengah-tengah keluarganya. Fa idza fahimta min ad-darsi walau ba'da su'ali anhu kana biha wa ma lam tafhamhu fantaqil ila ghairi wa la tatawaqqaf. Ini nasihat beliau. Apa yang kau pahami dari pelajaran ini walaupun setelah bertanya ke sana kemari, maksudnya tidak langsung paham, sampai tanya dulu minta dipahamkan, maka alhamdulillah kana biha. Itulah yang diharapkan. Jadi targetkan untuk paham, jangan malu untuk bertanya. Dan jangan biarkan engkau tidak paham, ya kawan. Ketika pelajaran sudah diterangkan tidak paham, tanya sama temannya sudah paham. Ini gimana sih maksudnya? Baik, wa ma lam tafhamhu fantaqil ila ghairi. Dan apa saja yang engkau tidak paham, ini pelajaran bab ini kok sulit. Nah, maka berpindah ke yang lainnya. Dalam artian jangan berhenti, wala tatawaqqaf. Jangan berhenti kemudian setelah itu udah berhenti, enggak belajar lagi, jangan. Nah, cari yang mudah. Enggak paham dalam pembahasan mamnu' minasharaf bukan berarti engkau enggak paham nahwu sama sekali. Kemudian berhenti dari belajar nahwu, jangan. Nah, pindah ke berikutnya. Oh, pelajaran fa'il mudah, pelajaran jar, huruf-huruf jar mudah. Tayyib. Karena mungkin dari semua ini, contohnya dalam jurumiyah ini, ada pembahasan-pembahasan yang mudah, ada pokok pembahasan yang sulit. Jangan sampai karena yang sulit ini kemudian engkau apa, berhenti dari belajar. Tayyib. Wala tatawakof, jangan engkau berhenti dari belajar. Sekarang tidak paham, mungkin nanti di kali kedua ketika belajar akan paham. Qala ba'dhum idza lam tastati' syai'an fada'hu wa jawizhu ila ma tastati'u. Jika engkau tidak mampu tentang suatu hal, maka tinggalkan dan pindahlah kepada perkara yang engkau mampu. Maksudnya, nah, kalau memang saat ini belum paham mamnu' minasharaf, ya sudah. Jangan berhenti di situ terus akhirnya apa? Akhirnya putus asa. Banyak pembahasan-pembahasan yang lain yang mudah dalam ilmu nahwu ini. Wa qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullah, jammilil mantiqa bin nahwi faman yahramil i'rab bin nutq ikhtabal. Perindahlah ucapan dengan nahwu. Sebab siapa saja yang diharamkan untuk bisa mengi'rab, yaitu diharamkan untuk bisa mengucapkan sesuai dengan kaidah-kaidah i'rab yang benar, maka ikhtabal, ya, dia itu jadi orang yang bodoh. Fahadhal kalamu wa ghairuhu mimma nukila an ulama'ina yazidu syabal aqila himmatan. Maka kalimat-kalimat ini dan yang lainnya dari ungkapan-ungkapan yang dinukilkan dari ulama kita, itu akan menambahkan kepada pemuda yang berakal itu semangat. Harusnya antum tambah semangat, tidak Jabir? Hah? Harus tambah semangat, berarti berakal. Yang tidak tambah semangat, laisa bi'aqil, ini berarti. Karena dikatakan oleh Syekh, yazidu syabal aqila himmatan, harusnya menambah pemuda yang berakal itu semangatnya.
Kalau enggak tambah semangatnya, harus dicek akalnya. Baik, harus dicek apanya, Yahya? Akalnya. Ngeceknya di mana? Baik. Wala siyama fi hadhihi al-azminah allati matat fiha al-himam. Terlebih lagi di zaman-zaman kita ini yang himmah itu telah mati. Dalam artian semangat itu betul-betul lemah. Semangat lemah sekali pada masa sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Dan banyak manusia yang belajar hanya untuk mengejar ijazah, hanya untuk mengejar pekerjaan. Setelah dapat ijazah, dapat pekerjaan, kita tidak belajar lagi. Karena tujuannya untuk dapat pekerjaan. Tujuannya hanya untuk nanti dapat ijazah. Setelah itu tidak diamalkan ilmunya. Wasara aghlabu syababina yuqallidul kafirina min ghairi nadharin wal iltifatin ila awaqibi hadhil fasad. Dan jadilah mayoritas pemuda-pemuda kita itu mengikuti orang-orang kafir, latah terhadap mereka. Ikut saja. Tanpa melihat, tanpa menoleh. Pokoknya ngikut saja. Baik. Bahkan noleh-noleh pun tidak. Nurut pokoknya. Nah, tanpa memperhatikan, tanpa menoleh kepada akibat-akibat kerusakannya. Melihat, tidak melihat akibat dari kerusakan, kita bertaklid kepada orang-orang kafir. Wa ma yakunu minhu minal khana wa dhul wa hakadhal jahl fid din mimma yusabbibu dha'fa syadida fil ummati wallahu musta'an. Baik, akibat-akibat dari kerusakan ini yang berupa na'am kehinaan, kejahilan terhadap agama dan kelemahan yang luar biasa pada umat. Baik. Nah, ini nasihat dari beliau hafizahullah taala. Kemudian sekarang beliau berpindah kepada penjelasan kitab Jurumiyahnya. Kata beliau, "Wa hadzal kitab alladzi baina yadayk huwa syarhun limatnil ajurumiyah asmaituhu Fathah Rabbil Bariyah bi syarhi matnil ajurumiyah." Ya, kitab yang berada di hadapanmu ini adalah syarah untuk matan Jurumiyah. Baik. Aku namakan Fathu Rabbil Bariyah syarah matan Jurumiyah. As'alullaha an yaja'alahu fatihan laka fil khairati wal barakat nafi'an fid dunya wal akhirah innahu jawadun karim wal ijabatu jadir wabil ijabati jadir. Nah, harapan saya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pembuka kebaikan-kebaikan untukmu dan keberkahan-keberkahan serta bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian perhatikan, wa matnul ajrumiyah jamilun mufidun jiddan wa qad nafa'allahu bihil muslimin qadiman wa haditha. Fala budda li talibin nahwi an ya'tani bihi fi hifdhihi wa fahmi ma'anihi wa huwa sahlun jiddan. Baik. Dan matan Jurumiyah itu sangat bagus dan bermanfaat sekali. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemanfaatan dengannya kaum muslimin di zaman terdahulu maupun zaman sekarang. Sudah berapa ratus tahun, ikhwan, dari masa Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala sampai sekarang. Ini keberkahan. Padahal zaman sekarang luar biasa banyaknya pengarang-pengarang modul-modul, padahal setiap dosen punya karangan sendiri, tapi yang terjaga itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan keberkahan padanya. Dan ini matan yang mudah sekali, maka antum harus apa? Harus betul-betul hafal. Keluar dari pelajaran ini harus hafal. Yahya, perhatikan. Taib, hatta innani taraktu syarha ba'dil mawatin liwuduhi, sampai-sampai aku meninggalkan untuk mensyarah sebagian tempat karena saking gamblangnya. Na'am, lima fi tawdihil wadihati minal fadihat.
Karena menerangkan sesuatu yang sudah terang, sudah jelas, ini malah apa? Malah akan membuka kedok, dalam artian menunjukkan orang ini paham atau enggak sih. Wong sudah terang kok diterangkan. Taib sudah gamblang kok masih apa diterangkan. Waqtafaitu biwad'il hawasyi 'alal matni lima sabaqa lahu dirasah wal muntahi. Nah, dan untuk yang sudah gamblang, aku mencukupkan dengan meletakkan catatan kaki pada matan, akhwan, untuk siapa? Sasarannya untuk orang-orang yang sudah pernah belajar dan yang sudah mencapai tingkatan tinggi sebagai faedah tambahan. Kemudian beliau sebutkan, terkadang butuh diulang-ulang. Nah, baik. Terkadang butuh diulang-ulang untuk betul-betul paham. Kemudian terkadang juga beliau di sini menyelisihi pendapat jumhur. Tapi bukan karena ingin untuk dikenal karena menyelisihi jumhur, tapi untuk memilih yang paling mudah bagi penuntut ilmu. Baik, dan nasihat berikutnya, akhwan, untuk penuntut ilmu itu mencatat. Perhatikan di paragraf halaman 15 atas. Wa 'alaika bi qaidil fawaid ka qaidika lil ghazalah. Wa ma ra'aina qattu. Naam. Istifada mutasahilin fi qaidil fawaid. Maka wajib atasmu untuk mencatat faidah-faidah seperti engkau mengikat buruan yang berupa rusa. Catat faidah seperti engkau mengikat rusa yang engkau buru. Sudah dapat rusa, sudah dapat kijang buruan yang sangat bagus, engkau lepas begitu saja. Ini menunjukkan kejahilan. Kata beliau, aku tidaklah atau kami tidaklah melihat satupun seorang bisa mengambil istifadah padahal dia itu bermudah-mudahan dalam mencatat faedah. Orang yang mudah-mudahan dalam mencatat faedah, tidak perhatian dalam mencatat akhwan, dia tidak akan bisa istifadah. Bahkan ketika duduk di sisi ulama pun tidak akan bisa memilih mana yang akan ditulis. Maka itu penting belajar. Dalam apa? Dalam pelajaran kita ini, Sahih Muslim, pelajaran apa tafsir, juga pelajaran kita nahwu ini harus bisa memilih. Nah, faedah tulis. Nah, paham tulis. Nah, bukan semua perkataan ditulis. Kalau semua perkataan ditulis nanti tidak nyambung nanti. Bingung akhirnya. Harus bisa menangkap ini faedah, ini yang harus ditulis seperti ini. Demikian. Sehingga terlatih nanti ketika duduk langsung di sisi ulama. Walihada dzakara sahibu kitab I'anatut Thalibin naqlan 'anil Imam Malik faqala al-'ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqah. Di sini faedah bahwasanya mengatakan bait ini Imam Malik. Naam. Yang mengucapkan bait ini Imam Malik, kemudian dinukil oleh apa? Pengarang kitab I'anatut Thalibin. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduh. Ilmu itu adalah buruan dan tulisan itu adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah buruan-buruanmu dengan tali-tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, dan termasuk di antara bentuk kedunguan yaitu engkau berburu kijang watafukkaha bainal khalaiqi taliqah, kemudian sudah dapat malah engkau lepas bebas di tengah-tengah kerumunan manusia. Ya, engkau repot lagi nyari lagi, kejar-kejar lagi. Ya, sudah dapat ya diikat. Baik. Kemudian beliau jelaskan tentang kitab ini. Baik, dan kitab ini ya setara dengan Tuhfah Saniyah untuk Matan Al-Jurumiyah. Cuman kata beliau ada beberapa sisi keunggulan dengan tambahan faedah dan ungkapan-ungkapan taib yang dipermudah.
Taib juga dengan i'rab jumlah sesuai dengan kondisi yang menuntut demikian. Juga ada beberapa faedah tambahan di hasyiah. Nah, yang jelas nah, diupayakan untuk semudah mungkin dalam menjelaskan matan yang dibawakan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Kemudian kalimat setelahnya harapan dan kalimat syukur kepada para masyayikh yang telah memberikan mukaddimah dan pengantar. Baik. Nah, ini sekilas tentang mukaddimah kitab. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan kitab biiznillahi tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.